Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus konsisten mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Beberapa sesi telah kita bahas mengenai suatu model peluang baru, Rado Institute Distribution. Secara teoretikal, secara ilmiah, kita sudah buktikan kebenaran dari model. Beberapa properti karakteristik telah kita bahas dan tibalah saatnya kita menunjukkan keunggulan dari Rado Institute Distribution terutama dalam mengolah data. Membuktikan secara ilmiah mungkin bisa dilakukan secara mudah tetapi memperlihatkan keunggulan dari suatu model atau distribusi peluang atau fungsi densitas peluang memerlukan kerja yang sangat serius, memerlukan konsentrasi yang baik sehingga keunggulan dari Rado Institute Distribution itu dapat ditunjukkan secara ilmiah. Terutama dalam hal menurunkan nilai Golf itu istilah dari statistik, yaitu "good of fitness test", uji kebaikan model. Artinya, ada beberapa model, lalu akan kita pilih yang terbaik. Salah satunya adalah menurunkan nilai AIC atau nilai minus dua kali log likelihood. Nah, keunggulan dari rado Institute Distribution ini dengan nilai K tertentu itu dapat terus mengurangkan nilai. AIC atau nilai good of fitness test terjadinya pengurangan secara signifikan artinya radio institute distribution merupakan model yang dapat diandalkan untuk mencari model yang tepat dalam suatu konteks pemodelan menggunakan data tertentu Oke, kita coba lihat suatu riset artikel. Nah, satu riset artikel yang kita jumpai di berbagai riset artikel diberikan data set 16. Ini riset artikel ini judulnya kita buka dulu nanti biar tidak biar bisa dicari nanti di dunia maya. Jadi riset artikel ini judulnya On Modeling of Lifetime Data Using Aradana, Sujata, Linley, dan Exponential Distribution terbit di jurnal Biometric and Biostatistics International, Biostatistik Internasional. Nah, dalam riset artikel ini ada data set 16, data set 16 yaitu the following data represent the tensile strength measured on GPA of 69 carbon fibers tested under tension at quick lengths of the 20 mm data ini data tiga data set 16 ini itu oleh beberapa model itu telah dimodelkan diantaranya adalah Aradana Sujata dinilai eksponensial dengan nilai AIC ini nilainya tabelnya nilai AIC minus dua log dengan nilai minus dua log likelihood nilai AIC yang telah diberikan seperti berikut nilai Min dua 2 log likelihood-nya 2.19, tambah 2 saja menjadi AIC. Masih di angka 200-an baik model Aradana Sujata Linley Yang terbaik 221. Nah diketahui suatu model itu baik jika nilai AIC atau minus 2 log likelihood-nya semakin kecil. Semakin kecil dia semakin baik. Nah, oleh Rado Institute Distribution model ini kita akan coba mengurangkan terus nilai AIC ini hingga campuran yang ke-25. Jadi data ini kita akan lihat sampai campuran yang ke-25 atau K25 kita akan lihat efeknya penurunan nilai AIC tadi apakah signifikan atau tidak. Oke? Okay? Nah, jadi Isu dari pertemuan kali ini untuk menunjukkan keunggulan dari Rado Institute tadi, nilai AIC yang ditampilkan empat model tadi akan kita turunkan terus menggunakan Rado Institute distribution hingga K yang ke-25. Kita akan lihat dampaknya bagaimana K itu campuran itu ada 25 fungsi. Nilai AIC tadi akan kita lihat bagaimana pengurangannya. Oke, kita coba buka R kita sama-sama. Kita buka R kita. Nah, ini R kita. Ini ada nilai X data set 16. Dan ini ada Rado Institute untuk K sama dengan 2, untuk K sama dengan 3. K sama dengan 3 itu namanya sujata. K sama dengan 2 itu nilai. Terus ada K sama dengan 4. Nih, ada K sama dengan 5? Ada hampir kita kerjakan untuk Rado Institute Distribution hingga K sampai 25. K sampai 25. Ya kalau modelnya luar biasa, panjang sekali. Namanya K25. Oke, modelnya panjang. K24 dari dari 2 sampai 25. Nanti mana rekan-rekan yang berminat untuk mau berkolaborasi silakan hubungi Radon Institute. Oke, okay? nah kita coba jalankan model ini dengan data yang ada kita jalankan. Oke, okay. nah sebagai pengetahuan sebelum saya jalankan kita menggunakan uh, dalam R ada namanya uh, MLE. tools MLE untuk melaksanakan maksimum likelihood dengan menggunakan Newton Raphson MLE. Biasa kita menggunakan optim kalau optim itu untuk parameter lebih dari satu, tapi kalau parameternya satu, itu kita gunakan MLA. Oke, okay, kita coba run, apa oh, kita? Rata kita sampai ke Rado Institute yang ke-25. Oke, okay, kita coba jalankan, kita run. Oke, okay, edit, kita lihat hasilnya. Biarkan saja dia run dulu. Windows, console, nah kita lihat dia jalan terus. Bayangkan dari Rado K2 sampai Rado Institut K sama dengan 25. Ini memerlukan kerja ekstra keras, kerja ekstra hati-hati untuk melihat kebaikan model tadi. Tidak bisa terburu-buru. Terus bertahap kita lakukan, berlakukan sehingga kita bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Rado Institut dapat mengurangkan nilai AIC. Oke, kita coba lihat hasilnya. Contoh misalnya untuk Rado Institut 10 ini untuk K sama dengan 10 parameternya 3,3 nilai minus 2 log nya 155. Nah, anda bayangkan tadi di riset artikel udah 200-an. Nah, ini untuk Rado 10 saja K 10 sudah turun drastis 155. Rado 11 turun lagi 150. Rado 12 turun lagi menjadi 145. Rado 13 turun lagi menjadi 141. Oke. Okay? Nah. Nilai-nilai ini kita kumpulkan dalam AIC. Kita kumpulkan nilai AIC-nya dalam suatu model. Kita lihat. Kita ini nilai AIC nya kita kumpulkan. AIC data set 2. Ini kita run -kan. Oke. Okay, kita lihat nilainya AIC. Nah AIC set 2 ini adalah nilai-nilai dari AIC data set 16 tadi. Nah, ini nilainya. Terus turun. Hari ini nanti ini untuk K19. jika untuk 20. Ini K21. Terus turun nilai K. Nah, kita lihat grafiknya. Seperti apa penurunannya drastis atau tidak. Kita lihat. Plot AIC set 2. RID 2 sekarang oke okay. kita coba kita plot kita lihat plot nah ini dia anda lihat itu nilai titik biru itu nilai titik pada grafik biru adalah penurunan nilai AI, nilai AIC dari RID Rado Institute Distribution K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4. Terus turun Hingga K sampai 23, 24 dia naik sedikit, 25 dia naik sedikit. Artinya apa? Kalau tidak kita jumpakan bentuk model Rado Institute Distribution, itu dalam bayangan kita tidak mungkin rasanya kita akan menggabungkan 25 fungsi densitas peluang gamma. Rumit, tapi dengan adanya Rado Institute Distribution, Jangankan K25, K100 pun kita mudah menjalankannya dengan menggunakan R. Anda lihat sendiri nilainya turun terus, jatuh turun terus. Tadi kalau K sama dengan 3, ini adalah nilai sujata. Masih di sekitar di angka 220 lebih. Nah untuk K sama dengan 3 turun terus, turun terus. Untuk Rado Institut K sama dengan 10 sudah seratusan. Nah untuk K untuk 23 itu sudah menjadi 130-an. Artinya lebih dari separuh yang dapat dia turunkan. Nah setelah kita dapatkan ini berserta nilai parameternya. Ini nilai parameternya tadi dari model. Kalau kita lihat nilai parameternya. Ini nilai parameternya ini. Ini untuk K25 parameternya 9. Untuk K24 parameternya 8. Ini parameternya, parameter tetanya. Untuk parameter 20 sekian ini 8. Nah nilai parameter-parameter ini kita kumpulkan. Ini dia, teta 1, teta 2 0,6, teta 3 0,3, teta 4 1,4. Sampailah teta 25 9, 9, nah ini fungsi densitasnya. Ini yang yang dikatakan tadi Linley atau Rado Institute Distribution K sama dengan 2. Ini Sujata, Rado Institute Distribution K sama dengan 3. Nah ini untuk K sama dengan 4, Rado Institute Distribution. Hinggalah untuk K sama dengan 25. Campuran 25. Kalau Anda mau lihat modelnya, wow. Keren men, luar biasa tuh modelnya. Tuh lihat. Panjang sekali model. <laughs> hingga rado gabungan yang ke-25. Nah, kita coba lihat. Kita bandingkan dengan menggunakan density-density plot. Bagaimana fungsi densitas setiap campuran ini dapat menangkap histogramnya. Oke, dapat menangkap histogramnya. Coba kita gambarkan. Kita coba lihat. Kita lihat. Coba kita tes. Oke, kita tes gambarnya. Teran. Ini sejalan dia. biar aja masih jalan. Wah, ini masih jalan terus. Modelnya banyak, luar biasa sekali. Biarkan aja dia terus jalan, kita tunggu saja. Ini saya katakan tadi memerlukan ketelitian yang cukup tinggi. Oke, okay. lines line, oke, okay. Nah, ini dia. Oke, okay. oke, okay. oh, kita gambarnya salah kita apa dulu? Tutup dulu, ini gambarnya salah nih. Kita ambil gambarnya saja, kita ambil gambarnya, legend, kita ambil gambarnya saja, plot, histogram, Xlab. Dari Instagram aja kita jalankan dari Instagram, hmm. Instagram, oke, okay. oke okay. dari sini kita ambil dulu, kita run, oke, okay. kita legendnya kita pisah tadi legendnya, ini legendnya. Okay. Nah ini ada untuk K dari 3 ini ada. Nah, Anda lihat di sini. Kalau kita tidak berhasil menemukan Rado Institute Distribution, kita tidak akan pernah melihat bahwa ada fungsi densitas yang dapat menghampiri histogram itu dengan baik yang terjadi pada saat campuran ke K 24, 25, K23, 24, 25. Itu mampu menangkap, mengcapture histogram dengan baik. Kalau yang di bawah-bawah ini seperti yang hijau untuk tiga itu, yang hijau untuk tiga itu tidak baik kan? Campuran tiga itu di bawah itu tidak baik. Sampai dia ada yang kuning, kuning ini delapan. RRID Radio Institute K sama dengan delapan. Kuning pun belum baik. Sampai nanti kalau kita lihat warna grey ini, grey ini 13 juga belum baik. Warna biru pun belum baik. Biru K17 belum juga baik. Yang K19 hijau ini juga belum baik. Nah setelah yang coklat ke atas 21 dan seterusnya itu telah menunjukkan model yang baik. Artinya penurunan nilai AIC tadi diikuti dengan pembaikan model. Pembaikan model itu dari gambar dapat Anda lihat bagaimana fungsi densitas tadi dapat mengcapture histogram. Andaikan kita tidak memiliki radio institute distribution untuk K tertentu, mungkin pada saat K sampai dengan 13 yang abu-abu ini kita sudah berhenti mungkin. Karena kelelahan sendiri dalam memikirkan seperti apa pemberat. Bagaimana menyederhanakan fungsi mungkin kita tidak akan pernah lihat. Ternyata setelah di atas 20 campuran gamma model tadi akan menjadi baik gitu. Nah, inilah yang saya katakan tadi keunggulan radio institute distribution bahwa hal-hal yang tidak mungkin yang kita pikirkan itu bisa kita lakukan dengan mencampurkan 20 lebih gamma fungsi densitas itu bukan hal yang main, bukan hal yang sepele. Tapi dengan adanya Radu Institute Distribution, kita hanya tinggal menulis rumus, menulis program komputer, cerit enter, dia akan jalan sendiri. Nah ini dari yang kita katakan, keunggulan Radu Institute Distribution telah dapat kita buktikan secara ilmiah. Artinya tidak ada keraguan lagi bahwa model Rado Institute distribution ini dapat dijadikan sebagai satu alternatif dalam melakukan pemodelan data, terutama pemodelan yang menggunakan satu parameter. Ingat, dalam prinsip statistik prinsip parsimony, model yang sederhana adalah model yang terbaik. Jadi jika ada gamma 2 teta, gamma 3 teta, ketemu radio institut K25, satu parameter yang terbaik itu adalah radio institut. Karena ada satu meter, satu parameter dia sederhana, parameternya teta saja. Gamma 2 parameter, ya, 3 parameter dan seterusnya. Oke, saya rasa ini keunggulan dari radio institut yang telah dapat kita tunjukkan kepada para peneliti lain, para mahasiswa lain lagi. Silakan jika ingin berkolaborasi untuk mengungkap lagi secara mendalam apa keistimewaan-keistimewaan Rado Institute Distribution. Rado Institute sangat welcome menerima masukan atau kerjasama. Saya rasa tetap bersemangat, curahkan ilmu di dunia maya, berikan peluang pada mahasiswa kita untuk melihat hal-hal yang baru yang mungkin akan mereka masuki untuk diteliti. Yakinlah bahwa ilmu-ilmu Anda tadi akan bermanfaat. Jangan khawatir ilmu tadi dicuri. Tapi kalau mau mengambil ya permisi dulu. Karena Rado Institute Distribution ini sudah kita legalkan melalui uh, perlindungan undang-undang dalam uh, hak kekayaan intelektual. Oke, okay, saya rasa apa yang kita bahas pada pagi ini bagaimana menunjukkan Rado Institute Distribution ini unggul dapat dilakukan dengan baik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya Rado Institute Distribution tetap berkarya untuk mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.